All right, hello dengan nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian CK YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi di Ten Sister Slime The Ken, Mautu Ryuno Ken Goktan. Dan kali ini kita akan selesaikan untuk event Why Today. Ya, dari tanggal berapa ya? Maret tanggal 14 ada event Why Today yang mana belum saya lakuin sama sekali. Kita selesain sekalian. Ya, ini kalian disuruh untuk menggunakan, ya bisa dibilang apa ini, dark ya. Namun di sini saya menggunakan tim Force of Wisdom less water, jadi saya akan gunakan tim ini. Very good, karena kita punya Diablo dan juga Rimuru sama, jadi kita akan langsung coba saja karena EP nya juga rendah sih. Sekaligus showcase ya, itu plus main sekaligus showcase. Rimuru sama. Wah, ini kita bagus di situ ya. Damit, kita terlanjur menggunakan kill. Oke, okay, karena EP-nya cukup rendah ya, btw. Jadi sekiranya oke okay lah ya. Dan di sini kalian disuruh untuk menggunakan elemen light, namun nggak perlu sih sebenarnya. Visitus. Dan lanjut di sini. Btw ini ada item ya, ya untuk meningkatkan bond. Oke, okay, interesting. Kita coba selesaikan sekalian. Yes, ikka mina. It's not hard by the way, cukup mudah. Dan kita coba selesaikan. Semoga saya upload sebelum eventnya berakhir sih. Gak tau sih. Tergantung waktu juga. Oke, jadi handnya seperti ini. Kita coba ini aja. Jadi di sini untuk tim saya menggunakan double free to play karakter ya. Sebenarnya saya bisa level 100 tapi I don't have time to play. Janin gitu. Ada event kayak untuk meningkatkan bintang kan hingga 120 untuk free to play karakter, tapi saya miss di situ karena belum saya lakuin sama sekali. Mungkin comeback sih untuk event-event seperti itu, harusnya comeback lagi ketika selebrasi besar seperti anniversary, terus half anniversary, biasanya sih comeback. Let's see, karena memang game ini cukup berat. Terlihat saya juga mulai jarang main ya, walaupun login tiap hari pasti ya. Oke, di sini ada begin ya, kita sambil nyelesain aja. Entah mengapa di sini kalian disuruh untuk menggunakan elemen light, light atau dark ya, nggak lupa. Contoh nemui gitu. Oh, jadi light ya. Namun ini seperti itu, pakai tim ginian juga oke okay, sekiranya. Ini makin lama makin sulit ya, difficulty normal ya ini. Oke. Okay. Saya sambil ngumpulin jurus. Jadi dengan tim seperti ini tuh GG ya. Untuk
gamenya sendiri, karena akan makin luas. Team buildingnya makin luas dan lain sebagainya. Very good, literally. Damit mati dong. Padahal bentar lagi kita bisa jurus di situ. Kesot tare. Ureno kachi da na. Dan bagusnya kalian bisa membawa karakter yang sama sekarang satu tim. Kalau nggak salah dulu nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa deh. Saya menggunakan double rimuru loh di situ. Ya. Triple rimuru bahkan. Dulu nggak bisa kayaknya. Kalau nggak salah. Coba sih, saya lupa. Coba saya bawa Rangga ya. Kayaknya ini nggak bisa. Dulu sih nggak bisa, Pak. Iya. Sekarang bisa, coy. Dulu sih nggak bisa, bos. Satu tim double. Nama yang sama. Namun sekarang bisa karena semakin lama banyak juga karakter yang sama. Ya, sebagai contoh, Rimuru sendiri ada banyak. Dan kalian bisa bikin full Rimuru team. Taro. Mungkin di sini saya akan selesaiin hingga EP yang ada di bawah EP total tim ini. Karena secara tim juga it's not that good. Damage keras, Pak. Stoka. Tapi this what it is ya. Wave-nya cuma sekali. Kira bisa kita melihat jurusnya. Kita bisa menggunakan full damage. Lalu di sini kita tidak elemennya tidak menang ya. Tapi it is what it is. Musuh juga ningkatin critical, very bad for my team. Kita bisa mengubah elemen di situ tapi itu nah perlawanan nih. Physical attack 60%. Bisa kita aktifin nanti tapi. Oke, habis ini kita bisa showcase untuk kemampuannya di Diablo. Diablo de Demon. Yes. Mengurangi secret skill damage resistance, look skill limit, that's good ya. Yeah. Dan defense protection skill. Very good. Sangat berguna ya. やっと来ましたね。これのワールゾーン。いかがです。実に素晴らしいでしょう。さあ、存分に語りましょうか。お、フォエロノワールゾーン。Interesting技。だ。楽勝な問題だな。だね、かわにやった。いた、bisa bikin full power ya. Tapi saya takut kalau saya mati di sini. Kita baca di sini. Mungkin kalau Hisatsu EX move ya, kita bisa bikin. Tapi saya nggak yakin untuk mencapai itu karena musuh terlanjur mati mungkin ya. Tapi kayaknya sih bisa. Coba mati nih. Nah. One down. Tapi kalau mau cuma showcase jurus, kita bisa. Ya. Yeah. Kalau showcase jurus doang bisa kita sih. Tapi kita akan coba untuk
remake dari IK Move ya. Dan menariknya untuk game seperti ini, sebenarnya animasinya terlalu OP ya. Walaupun ini free to play karakter loh. That's good for a free to play karakter. Extern karena kita bisa aktifin lagi. Kita akan coba untuk full power di sini. Karena saya aktifin skip, jadi nyakip sendiri. Semoga Rimuru sama tidak mati sih. Ini bisa aja mati. Saudari. Ah. Kena ini. Tapi kalau next turn kita diapa-apain mati sih. Tapi lebih baik dicoba sih ya. Vivin ini boost allies damage. It is what it is lah. Bobonya mati karakter kita. Dan ini tidak 200% ya. It is what it is untuk jurusnya. Ini jurusnya Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro guys. Kamado Les Rimuru Tanjiro. Nah, kita gagal untuk satu jurus ya di situ, satu misi. Tapi itu seperti itu lah. Next time ada expert 2. Dan ini akan makin sulit ya. And the best adalah elemen light. Oke, ya baik nah. Kiranya itu sih ya. Saya akan pakai tim ini aja mungkin lebih strong. Jadi untuk video mungkin segitu aja karena repetitif ya. Dan paling enggak saya selesain ya off screen karena ya videonya nanti terlalu panjang. At least I got what I want to get. Jadi showcase untuk karakter baru. Jadi itu sekiranya untuk thank you untuk video ini. Thank you for watching and see you to the next one.